Kali ini Bang Dayat lagi berada di rumah Ong Buncit. Ong Buncit ini ialah salah satu peninggalan heritage kota Palembang yang rumah ini sudah berusia ratusan tahun. Ong Buncit salah satu tokoh Tionghoa yang pernah menjadi pengusaha sukses di kota Palembang. Contohnya adalah gudang Buncit yang ada di Sekana, itu salah satu aset beliau. Nah, cak mano cerita Ong Buncit ini dan apa persona di rumah Ong Buncit ini? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar dulur-dulur? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kembali kita nelusuri heritage kota Palembang. Yang kali ini Mang Dayat nak ngajak dulur-dulur untuk mengunjungi rumah Baba Ong Buncit yang berada di kawasan 34 Ulu Palembang. Cak mano dulu-dulu? Sudah pernah ke sini apa belum? Payo kita berjalan berimajinasi seolah datang ke kehidupan ratusan tahun yang lalu di rumah Baba Ong Buncit. Untuk menuju ke lokasi ini, Mang Dayat sarani menikmati sensasi sungi menggunakan ketek. Dulur-dulur bisa datang ke BKB, tinggal ngomong bae sama mamang keteknya. Nak ke rumah Baba Ong Buncit. Selanjutnya, tinggal duduk manis di ketek dan menikmati pesona Sungai Musi. Jangan lupa, kalau lah sampai, mayar ya. Untuk biayanya juga relatif murah, sekitar 5.000 sampai 10.000 untuk si Kok Wong. Dan baliknya juga udah usah pening. Karena di sana ada juga mamang keteknya yang siap nganter balik lagi ke BKB. Kalau misalnya dulu-dulu nak melalui jalan darat, Mang Dayat sarani untuk pakai motor. Jalannya menuju ke 34 Ulu, Jalan Fakih Usman. Ada klinik Hani Hadi. Nah, lorong ke lokasinya persis berada di sebelah klinik. Masuk baik ke lorong itu, maju lurus sampai mentok. Terus belok kiri. Setelah mentok, belok ke kanan terus lurus baik. Kalau memang bingung, dulur-dulur bisa tanya warga. Karena kemarin Mang Dayat ke sini juga melalui darat. Jadi, nanya-nanya warga juga. Dan alhamdulillah, warga di sana ngejuk tahu jalannya dengan ramah. Dek, pang tanya yang warung Baba Buncit itu di mana ya? Masuk sini ya? Oh iya, kasih ya. Kalau yang tempat warung Baba Buncit itu sini ya? Lurus kanan ya? Oh iya, kasih ya. Dikarno ke Mang Dayat ke sini masih suasana pandemi COVID-19, jadi suasana terjingok berbeda. Biasanya, terutama di hari Minggu, di sini ada pasar kuliner yang nyaji ke makanan-makanan tradisional Palembang dan juga sering diado ke acara pentas seni dan kebudayaan. Tapi, walaupun sepi, di sini Mang Dayat juga ketemu dengan beberapa pengunjung yang bahkan ada yang datang dari luar kota. Jadi saya itu tahu tuh ada berita kayak gitu kan, ternyata ada rumah Ong Buncit, Baba Buncit. Jadi saya penasaran lah kan, akhirnya saya datang ke sini. Setelah saya datang ke sini dan mengeksplor sendiri, melihat sendiri langsung ke sini, dan ternyata sih
wah sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Rumah tua yang jarang saya lihat di di Kota Palembang ini, yang masih bagus dan tentunya terawat, dan bolehlah teman-teman sekalian datang ke sini. Nama saya Zaim, saya dari Jakarta, jauh-jauh ke rumah Ong Buncit ini. Nah, sebenarnya gak banyak orang tahu ya ada rumah sebagus ini di sekitar Uluan ya, di sekitar Sungai Musi. Karena memang juga saya tahu aja juga dari komunitas ya, dari sosial media. Ya dari sosial media tahu ada rumah sebagus ini ya. Percampuran antara rumah limas dan juga dengan rumah arsitektur Tionghoa dengan kayu-kayu yang masih asli di sini. Nah, itu sebenarnya sih yang saya cari, dan juga nilai historis dari Ong Buncit itu sendiri. Sanak saudara kekasih hati menunggu setia siang dan malam selalu terkenang, tunggulah sayang aku kan pulang. Rumah Bapak Ong Buncit ini sudah berdiri ratusan tahun yang lalu, diprediksi sudah berdiri dari tahun 1700-an yang didirike oleh wong tua Bapak Ong Buncit. Kami kalau mengenai kapan rumah ini dibangun itu kami memprediksikan aja. Jadi gini, Ong Ing Tuan itu istilahnya itu yang datang pertama kali ke sini 18 sekian, dan itu pun bisa kami buktikan di belakang ada altar luhur, di situ tercantum meninggal tahun 18 sekian. Dan ini pun kita prediksi rumah ini dibangun tahun 17 sekian. Ong Buncit ini sangat terkenal untuk masyarakat di pesisir sungai. Beliau ialah salah seorang saudagar terkaya di Palembang pada masanya. Beliau meneruskan bisnis yang diritis oleh wong tuanya, Ong Ing Kuan. Di tangan Ong Buncit, perkembangan perdagangannya semakin berkembang pesat. Beliau membawa bisnis keluarganya menjadi perusahaan bertaraf internasional dengan mengirimkan komoditi-komoditi dari Palembang pecah rempah-rempah ke berbagai negara. Nah, jadi perlu diketahui Ong Buncit itu merupakan generasi kedua. Generasi pertamanya Ong Ing Tuan. Beliaulah dulu yang istilahnya cikal bakalnya dulu di sini, beliau ini. Kenapa kita pakai Ong Buncit istilahnya untuk memperkenalkan rumah ini? Pertama, mungkin orang beranggapan buncit itu karena perutnya buncit atau gimana gitu ya. Tapi enggak, tapi memang buncit itu memang nama orang, Ong Buncit kayak gitu. Terus beliaulah yang meneruskan usaha papanya dulu untuk ini. Jadi yang memang pengusaha itu dari bapaknya. Iya, dan yang meneruskan dan sampai akhirnya lebih sukses lagi beliau itulah Ong Buncit tadi gitu. Jadi gini, dari awal mulanya dulu mungkin kalau kita belajar sejarah ya, rempah memang dulu. Tetapi lama kelamaan bukan rempah aja, jadi kayak para ya, karet, kayak sawit ya, gitulah yang kemarin itu yang di apa istilahnya dikembangkan. Gitu. Dulu kan bisa diekspor bawa ke sana ke Tiongkok, nanti ke dari Tiongkok ke sini nanti bawa apa gitu. Makanya saking kayanya hasil beliau pun ada di mana-mana. Menuji wong Palembang sampai berkeleceran. Bahkan beliau masih meninggalkan beberapa warisan berupa tongkang yang saat ini masih bisa dipakai. Yang mungkin bisa kita lihat gudang. Gudang Ong Buncit itu dulu kan punya ini juga, yang sini di juga. Sekana apa jadi di jadi sekana itu dulu ceritanya iya, punya Ong Buncit. Iya, jadi dulu tuh gudang istilahnya untuk tempat ini nah memperbaiki kayak kapal kayak gitu. Nah, dulu tuh yang di situ tuh. Makanya enggak ada barang-barang lagi kan, sudah hancur. Itu dulu. Ya, mungkin kalau asetnya itu mungkin ya untuk sampai sekarang ini kayak tongkang kayak itu kan masih ada semuanya, masih kita gunakan kayak gitu. Iya, dipakai untuk. Jadi masih ada tongkang yang masih umur ratusan tahun. Iya, masih ada. Jadi itu yang dipakai sampai sekarang istilahnya untuk pengiriman ini, pengiriman itu kayak gitu. Tetapi skalanya bukan skala besar kayak dulu sampai keluar, tapi ini di dalam ini aja. Berarti Indonesia.
Selain pesona rumah Ong Buncit yang memiliki nilai histori tinggi, kawasan ini juga didukung warga yang ramah dan juga punya beberapa aktivitas lokal yang sudah jarang ditemui di Palembang. Ini adalah salah satu warisan budaya. Aktivitas itu diantaranya pengrajin nipa dan kemplang tunu. Lokasinya persis di belakang rumah Baba Ong Buncit ini. Nek. Ini buat rokok kocok itu ya? Iya. Oh. Nanti ini buangannya bang. Oh itu jadi ini? Buangannya. Oh jadi sapu lidi tuh ya? Nanti pinggirnya ini ya. Nipa ialah sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau. Di tanaman ini, para pengrajin memanfaatkan lidi lipa yang dikeringke untuk dijadikan keranjang anyaman. Pecah alas piring untuk di rumah makan. Selain itu, kulit dari nipa juga pacak digunoke untuk rokok nipa, yang kalau kata wong Palembang namanya rokok kocok. Jangan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel demikian video Mang Dayat mengenai rumah Baba Ong Buncit. Terima kasih untuk dulur-dulur Mang Dayat yang selama ini sudah share dan ngenjuk komentar membangunnya. Agar channel Mang Dayat lebih baik ke depannya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.